tiga garis pandu dalam Islam untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik. Yang pertama, memberi perhatian dan kasih sayang. Sebagai seorang ayah, adalah penting untuk kita memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak kita. Berikan pelukan, perhatian, pujian dan masa yang berkualiti bersama anak-anak kita untuk membentuk ikatan yang kuat, mesra dan penuh kasih. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, mendidik dengan nilai-nilai Islam. Bermula daripada usia yang muda lagi, ajarkan dan dedahkan anak-anak kita kepada nilai-nilai Islam yang baik, seperti adab yang mulia, akhlak yang baik, berzikir, membaca Al-Quran, bersolat dan lain-lain lagi. Anak yang kecil adalah bagaikan kain yang putih yang meresap segala apa yang dituangkan ke atasnya. Maka setiap kata-kata kita dan perbuatan-perbuatan kita menjadi tauladan buat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam surah Taha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Sadaqallahul Azim. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Seorang ayah merupakan pemimpin keluarga, dan pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Dengarkanlah kata-kata dan keluhan anak-anak kita dengan penuh perhatian. Ini akan membantu mereka merasa dihargai dan memahami bahawa ayah mereka sentiasa ada bersama mereka, menyokong mereka dalam apa jua keadaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan kepimpinannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.